pikirin rena sekali lagi. Apa kamu mau membuat hidup rena seperti ini? Harus memilih satu di antara mama atau papanya. Yuk, kita pulang. Kok pulang? Aku maunya sama mama. Nanti kamu dicariin sama papa loh. Nanti oma bilang apa sama papa kamu. Ya, yuk, let's go. Yes. Aku gak mau pulang. Sayang, dengerin mama dulu. Nanti kalau misalkan papa nyariin kamu gimana, nak? Aku mau sama mama. Sayang. Boleh ya, ma? Sayang, udah. Udah, jangan pegang kaki mama ya. Jangan dipeluk-peluk terus, sayang. Udah, kamu harus pulang, nak. Mama! Kalau aku lepas, mama tinggalin aku lagi. Aku mau sama mama. Rena mau sama mama, mau nginep di sini? Iya, Oma. Boleh kan, Oma? Boleh. Malam ini Rena nginep di sini ya. Lagi pula Oma kan udah bawain baju buat Rena, ya? Makasih, Oma. Iya, sama-sama. Tapi be good ya. Nurut sama mama, sama opa, sama Oma ya. Pak Surya, Bu Sara. Ya. Kalau gitu saya langsung pamit aja. Malam ini Rena nginep di sini. Boleh ya? Boleh, sekali. Sama-sama, sekali. Terima kasih Bu Rosa. Saya juga akan sampaikan ke Aldebaran kalau Rena nginep di sini. Terima kasih sebelumnya sudah memperbolehkan Rena nginep. Sama-sama Bu Rosa. Saya pamit dulu ya, Bu Sara. Andin, just remember apa yang kita bicarakan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Bos nelpon. Halo, iya Pak Bos. Uya ke kamar saya sekarang ya. Kenapa Pak Bos? Cepat Uya kesini. Siap Pak Bos. Ayang Kiki, Mirna, Uya dipanggil ke kamar Pak Bos ya. Ada apaan lagi ya, Ki? Gue ngebayangin yang kemarin aja masih ngap. Langsung nggak bisa ngelek, Mbak. Minum. Takut. Minum. Waduh, Pak Bos. Bantuin saya berdiri. Pak Bos, kenapa? Bantuin saya berdiri. Maaf, Pak Bos. Sakit banget. Hati-hati, Pak Bos. Pelan-pelan. Apa yang Uya bisa bantu lagi, Pak Bos? Gak ada. Nih, kamu palu sama tangga, bawa keluar. Siap, Pak Bos. Aduh, ada-ada aja.
ini yang Tuhan rencanakan supaya gue gak datang mediasi besok. Ma, kita main yuk. Mau main apa kamu? Main ular tangga. Tangga? Iya. Ih, opa takut ada ular. Oma juga main ya? Iya dong, pasti. Yuk, yuk. Coba kamu kocok Rena dulu. Rena mau warna apa sayang? Warna blue. 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 Okay. Dua. Dua. Terus next siapa? Siapa? Mama. Let's go. Empat. Ini empat. Sekarang opa, sekarang opa. Opa. Opa warna green. Green ya. Pasti besar nih. Dua. Sama kayak aku. Sama. Aku di apa di sini? Hmm, sama-sama ya. Ya. Oma ya? Ya. Dua juga. Kita bertiga di sini. Sempit sekali tempatnya. Waduh. Aku senggol-senggol dikit ya. Tuh. Tuh siapa lagi? Siapa yang menang ya kira-kira? Wow, 5. Opa kayaknya kalah nih. Mm-mm. Wow. Yeay. Aduh, pinter Opa. Banget sih. Opa kalah terus nih, pinter sekali kamu. Iya dong, kan aku kayak mama sama papa. Ya Allah. Seandainya gak pernah ada persoalan dendam antara Al dan Andin. Sebenarnya Andin, Al dan Rena adalah keluarga yang sempurna sekali. Ya, makasih ya. Thank you. Bu Bos. Iya ya. Pak Bos Al, Bu Bos. Kenapa Al? Pak Bos Al jatuh. Al jatuh. Iya. Aduh, thank you ya. Aduh, kasihan Pak Bos Al. Coba kalau ada Mbak Andin, pasti ada yang ngurusin. Begitu dah, kalau nggak ada bini, kalau jatuh nggak ada yang ngurusin. Aduh. Al? Masuk, Ma. Iya, Ma, masuk, Ma. Aduh. Kamu, kata Uya kamu jatuh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Ada yang luka atau cedera? Enggak ada kok, Ma. Cuma jatuh dari tangga aja. Dari tangga? Aduh, kamu tuh jangan macem-macem deh. Kamu jangan macem-macem. Walaupun sakitnya belum terasa, tapi... Aduh... Mama, call dokter ya? Telepon dokter ya? Ma, bukan tangga rumah, tapi tangga aluminium. Enggak apa-apa kok. Ini yang sakit? Enggak, cuma bagian sini. Masih bisa jalan? Bisa, bisa. Berdiri? Bisa. Bisa. By the way, Mama minta kamu besok datang mediasi ya. Aku gak akan datang, Ma. Keputusanku udah bulat dan sudah tepat. Tepat. Tepat, kata kamu. Kamu harus pertahankan pernikahan kamu sama Andin. Ah, please. Sekali lagi, I beg you. Mama mohon sama kamu. Kamu pikirkan Andin. Kamu pikirkan Reina. Siapa yang akan jaga mereka? Aku juga berharap bisa seperti itu, Ma. Tapi yang utama sekarang adalah kebahagiaan Andin. Keinginan Andin. Apapun keputusan Andin, aku akan terima. Hey. Ya. Kamu dengar Mama kan? Ya. Udah lama gak usah dibahas. Rena mana, Ma? Malam ini biar tidur sama aku aja di sini ya. Rena nginep di rumahnya Andin. Tadi Mama anterin Rena ke sana.
Mama ke rumahnya Papa Surya? Ya. Berarti Mirna sama Kiki bohong dong sama aku. Tadi kata mereka Mama tuh ke supermarket. I'm sorry, Al. I'm sorry. Mama yang minta mereka. Mama terpaksa. Karena Mama yakin pasti kamu gak akan ngizinin Mama ketemu Andin, kan? Kasihan Rena. Dia senang sekali ketemu Andin, ketemu mamanya. Tadi dia sangat senang. She was very happy. Pikirin Rena sekali lagi. Apa kamu mau membuat hidup Rena seperti ini? Harus memilih satu di antara mama atau papanya. Kasihan dia. Ya. Pertahankan pernikahan kamu. Think of Rena. Dan sekali lagi, Mama gak lelah. Tidak akan pernah capek ngingetin kamu untuk terus berjuang. Dan Mama harap ikatan cinta antara kamu dan Andin tidak akan pernah pudar ataupun putus. Gue tahu semua yang Mama katakan itu benar. Tapi gue gak bisa lupain perkataan Papa Surya. Semakin gue terus berusaha mendapatkan Andin kembali, gue hanya akan membuat mental Andin semakin tersiksa. Thank you, Robert. Kamu pikirin ya. Mama keluar ya. Nih, gak apa-apa ya. Yaudah, kamu istirahat. Okay. Mama juga istirahat ya. Makasih. My pleasure. Good night.